Dua institusi yakni Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sidrap NREKA dan Kepolisian Resor Sidrap atau Polres Sidrap menjajal kerjasama di bidang peningkatan kinerja. Kerjasama kedua institusi itu diawali dengan rapat koordinasi yang dipimpin Kapolres Sidrap AKBP Budi Wahyono dan Ketua PWI Sidrap NREKA Edi Basri yang berlangsung di Ruang Data Mako Polres Sidrap Senin 23 Desember 2019. Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris PWI Sidrap Marno Pawesai, Bendahara Bahri Leya, Ketua-Ketua Seksi, serta segenap anggota PWI Sidrap NREKA. Sementara dari unsur Polres Sidrap dihadiri Kabaops Kompol Soma Miharja, Paur Humas Polres Sidrap Aibtu H. Huser dan segenap anggota tim media sosial Polres Sidrap dan Polsek. Pada intinya, Kapolres Sidrap AKBP Budi Wahyono dan Ketua PWI Sidrap NREKA Edi Basri mewakili kedua institusi bersepakat untuk saling mendukung pelaksanaan program kerja kedua institusi, terutama di sektor kehumasan. Sementara itu, Ketua PWI Sidrap NREKA Edi Basri menyampaikan, pada dasarnya, institusi yang dipimpinnya selalu terbuka dan bersedia menjalin sinergitas yang lebih baik lagi dalam menunjang peningkatan kinerja Polres Sidrap ke depan. Erwin Parolai, AJP News.